Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk sementara pada pembahasan kana wa akhwatiha kita cukupkan. Nah, adapun pembahasan lebih meluas lagi insyaallah kita dapati pada pembahasan awamil. Nah, di situ akan lebih detail tentang kana beserta teman-temannya dan juga hal-hal yang menyerupai dengan kana wa akhwatuha dan hisi amal, seperti pembahasan tentang kada dan juga apa huruf-huruf yang menyamai laisah. Nah, coba lihat. Nah, jadi pada lembaran antum di sini ada pembahasan ismu kada wa akhwatuha. Nah, kada saqtu yatir asal gadu an yakuna afdal. Ini tentang kada wa akhawatnya, afanifillah, dia juga apa beramal seperti amalan kana. Demikian pula ismul ahrufil musyabbiha bilaysa. Ini dari kalangan marfu'at, yaitu isim dari huruf-huruf yang menyerupai laisa. Nah, huruf-huruf yang menyerupai laisa di sini wahia arba'atun, yaitu ma, wala, kemudian walata, wa in. Di sini ma, la, lata, dan in. Yang masing-masing beramal dengan amalan laisa tapi memiliki syarat. Yang memiliki syarat. Nah, mengenai syarat-syarat dan perinciannya agar tidak terlalu berat, insyaallah kita ambil di pelajaran setelahnya. Nah, di situ karena sudah tertulis insyaallah lebih mudah. Sehingga sekarang kita langsung masuk ke inna wa akhwatuha. Naam. Inna wa akhwatuha, karena untuk mubtadi cukup apa yang telah kita ambil pada pembahasan yang lalu, diingat-ingat. Naam, dan mengenai kana wa akhwatnya fanifillah bagaimana kemarin? Naam. Dari sisi makna, dari sisi makna ada sederetan fi'il yang memiliki apa makna tara, dan itu banyak digunakan di dalam Al-Quran. Nah, selain makna-makna aslinya, mulai dari na'am, asbaha, amsa, adha, zallah, maka di sana juga ada makna lain yang sering digunakan, bahwasanya fi'il-fi'il tersebut memiliki makna apa, Pak Muhammad? Bermakna apa? Bermakna apa, Hudaifah? Bermakna sara, menjadi. Nah, bermakna menjadi. Tayyib. Dhalla wajhuhu muswadda, jadilah wajahnya menghitam. Di sini dhalla bukan hanya sekedar sepanjang hari di waktu siang saja, tapi apa? Dhalla di situ bermakna sara. Dan itu karena kita dapat di dalam Al-Quran, diperhatikan. Nah, diperhatikan. Kemudian dari sisi amalan yang diingat-ingat, nah, terbagi menjadi berapa kalau dilihat dari sisi amalannya, Abang Terazak? Menjadi dua, apa? La, nah, nah, semuanya beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dari sisi ada tidaknya syarat, nah, terbagi menjadi tiga.
Nah, santa. Yaitu ada tiga, yaitu yang pertama tanpa syarat apapun. Ini harus bisa menyebutkan. Yang kedua, dipersyaratkan didahului nafi atau syibhun nafi. Nah, syibhun nafi nanti kita pelajari pada kitab berikutnya. Kemudian yang ketiga, didahului apa tadi Khalid? Didahului masdariyah. Nah, didahului masdariyah. Sekarang inna. Inna ya khuan istilah pembahasannya lebih mudah dan lebih singkat. Nah, karena memang anggota-anggotanya sedikit, ya lebih sedikit daripada tanah. Cuman penggunaannya nam sangat banyak. Penggunaannya sangat banyak. Baik. Dan memiliki arti penting dari si makna. Baik. Makanya perhatikan pembahasan tentang inna ini. Pertama yang harus antum ketahui yaitu tentang amalan inna. Yakin semuanya sudah tahu apa amalan inna. Amalan inna ukasa. Tansibul isma wa tarfa'un khabar. Yang baru belajar maka diingat-ingat. Tansibul isma wa tarfa'un khabar. Yaitu menasabkan isimnya dan merafakkan khabar. Berarti kebalikan dari amalan apa Faisal? Kebalikan dari amalan? Kebalikan dari amalan apa? Kana. Nah, kalau kana merafakkan isim dan menasabkan khabar. Sedangkan inna kebalikannya, menasabkan isim dan merafakkan khabar. Nah, nah, karena sebab ini inna dikatakan juga sebagai apa? Nasih, yaitu penghapus hukum mubtada dan khabar. Sekarang kalau ditanya Pak Abdillah, di sini khabarnya dalam kondisi marfu. Dengan contoh inna Muhammadan Rasulullah. Inna Muhammadan Rasulullah. Di sini Rasulullah khabar. Dia kondisi marfu. Bukankah nam dia masih pada kondisi asalnya? Kalau dikatakan dihapus hukumnya. Hukum asalnya khabar dari mubtada. Kemudian sekarang khabarnya inna. Baik. Jadi ini tetap kita katakan hukumnya berubah. Kalau dulunya khabar mubtada, sekarang khabar inna. Sehingga walaupun sama-sama marfu', tapi marfu'nya Rasulullah pada inna Muhammad dan Rasulullah berbeda dengan marfu'nya pada kondisi sebelumnya Muhammadun Rasulullah. Ini harus sudah betul-betul paham. Kalau Muhammad dan Rasulullah di sini mubtada yang merafakkan apa? Apa jurah? Yang merafakkan mubtada menjadi Muhammadun ibtida. Baik. Rasulullah yang merafakkan Rasulullah sebagai khabar apa? Umam. Hah? Mubtadanya. Makanya dikatakan khabar mubtada. Sekarang ketika ketambahan inna, inna maka dinasabkan isimnya inna Muhammadan Rasulullah. Berarti Muhammadan isim inna yang membuat dia mansub apa? Yang membuat dia mansub apa Iqbal? Yang menjadikan Muhammad itu mansub apa? Inna. Dan menjadikan Muhammad mansub inna. Rasulullah. Naam marfu. Dan ketika belum kemasukan inna juga dia sudah marfu. Bedanya apa? Rasulullah yang di atas ini Muhammadur Rasulullah dengan yang di bawah inna Muhammadar Rasulullah, bukankah ini sama? Rasulullah, Rasulullah tidak berubah. Hah? Hah?
amilnya berbeda. Nah, kalau amil Rasulullah yang atas apa? Mubtada'nya. Kemudian amil Rasulullah yang bawah pada inna Muhammad Rasulullah, amilnya inna. Nah, ini harus sudah paham ya. Baik. Karena mengetahui amil yang menjadikan suatu kata berubah-ubah akhirnya, ini sangat penting dalam pembahasan nahwu. Nah, kita selesai dari amalan inna dan akhwatnya. Sekarang enam anggota-anggotanya. Berapa jumlah inna wa akhwatuha? Hah? 6. Wa kulluha huruf. Ya, jumlahnya 6 dan semuanya huruf. Kenapa kita penting mengetahui ini huruf atau bukan? Dikarenakan kalau huruf apa-apa, hantu enggak perlu repot-repot mencari apa? Mencari kedudukannya di dalam i'rab. Nah, semua huruf fanifilah tidak punya kedudukan dalam i'rab. Nah, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Mulai dari yang pertama yang menjadi inti dari bab ini yaitu inna. Yang kedua anna. Baik. Walakinna waka'anna wala'alla walaita turbiat wala'alla. Perhatikan nama ini ya kawan. Nah, untuk inna wa anna memiliki makna pokok. Nah, yang apa? Yang paling penting selain dia sebagai harfu nasbin, dan juga apa? Apa? Wa taukidin. Harfu nasbin kenapa dinamakan harfu nasbin? Karena dia menasabkan isim, menasabkan isimnya. Jadi ini semuanya ini nanti, semuanya ini kalau antum mengikram, nah antum katakan harfu nasbin, semuanya sama ke bawah. Karena apa? Karena dia berfungsi menasabkan isimnya. Nah, ada pun di sini yang kedua bertaukidin untuk menunjukkan maknanya. Nah, ketika antum sudah terbiasa mengikram seperti itu, ada dua faedah penting. Nah, di sini antum menyebutkan amalan dia dan menyebutkan maknanya, maka dihafal dan dipahami. Taukid afanifillah yaitu untuk menguatkan penisbatan dan khabarnya kepada isim. Yang dimaksud dengan taukid yaitu menguatkan penisbatan khabar kepada isim. Contohnya pada inna Muhammadan Rasulullah. Di sini inna huruf taukid. Nah, untuk menguatkan nisbah dan penetapan bahwasanya Rasulullah ini betul-betul merupakan apa? Merupakan keadaan si Muhammad, sayyid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ada sama-sama tauhid, cuma ada perbedaan. Ya, mereka di sini berpisah. Untuk inna khonifilah ini tidak ada syarat apapun. Sedangkan anna di sini selain sebagai harfu nasbin wa tauqidin, tapi juga dia sebagai masdar. Dia bisa di apa? Di takwilkan nanti bersama dengan apa yang di belakangnya, seandainya masuk padanya sesuatu jumlahkah atau apa, menjadi apa? Menjadi masdar. Dan kayak nanti aja ini, nanti kalian malah kebingungan. Saya batalkan. Saya batalkan. Itu nanti di apa? Di awamil insyaallah. Nah, anna
Nah ini yang untuk diingat, anna ini beramal lafanifillah harus didahului apa? Didahului sebelumnya dengan suatu ungkapan. Baik. Bisyarat baik antus baqa bil jumlah, untuk didahului dengan jumlah di depannya. Jadi tidak bisa antum naam baik tiba-tiba mengatakan anna, ya baik anna zaidan alimun, misalnya anna zaidan alimun, tidak boleh. Kenapa? Karena kalau anna menggunakan hamzah yang di fathah, maka apa? Harus didahului sebelumnya apa, alif? Suatu jumlah. Contohnya biasanya jumlah yang mengawali anna dan seterusnya fanifidah, seperti misalnya apa, sesuatu yang bermakna ilm. Saya alim tu annaki hajarun. Perkataan siapa ini? Hah? Umar. Alim itu annaki hajar. Perkataan Umar kepada Hajar Aswad. Nah, alim itu annaki hajar. Aku tahu kamu itu batu, enggak bisa memberikan kemanfaatan, enggak bisa memberikan kemandorotan. Kalau aku enggak melihat rasa menciummu, aku enggak mau menciummu. Baik. Alim itu annaki hajar. Nah, di sini pakai anna kenapa? Karena didahului dengan jumlah alim itu. Baik. Berarti di sini yang menjadi isim dari anna apa? Dhamir muttasil, yaitu apa? Ta. Khabar anna apa? Hajarun. Juga naam seperti sami'tu. Naam. Baik. Sami'tu anna apa? Nah, itu enggak harus mendengar, itu jelas. Naam aikam tu atau naam alim tu. Saya sami'tu annaka mutazawwijun. Nah, saya atau naam zaba anna sahibana mutazawwijun. Aku mendengar bahwasanya teman kita apa menikah. Sayyid. Nah ini pakai naam awalan. Dipersyaratkan intinya apa? Ada sesuatu yang mengawali sebelum anna. Ini bedanya dengan inna. Kalau inna mau basyarah naam sayyid. Inna Allah apa? Alimun bidzati sudur. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu terhadap apa-apa yang di dadadad. Baik. Ini mudah untuk inna dan anna. Kemudian untuk lakinna, kan, selain dia harfu nasbin, ya kan? Sekarang amalannya apa? Nah, amalannya harfu nasbin wastidrakin. Makanya dalam mengira menambahkan ini nanti. Wastidrakin, sehingga akan ingat terus. Nah, huruf yang menasabkan dan apa? Mengistidrak. Maksudnya mengistidrak afanifillah yaitu nam memberikan tambahan keterangan agar
sesuatu yang mungkin dipahami secara salah dan menjadi apa tidak salah lagi. Itu namanya istidrak, yaitu seperti meralat. Meralat suatu ungkapan yang dikhawatirkan orang salah paham terhadapnya. Ini namanya istidrak. Baik. Contohnya misalnya seorang mengatakan bahwasannya Zaidun Ghaniyun. Zaid itu seorang yang seorang yang kaya. Ya biasanya orang kaya itu ya suka memberi, ya enggak pelit. Orang kaya itu suka memberi. Tapi ini beda ini, orang kaya ini beda, makanya diberi istidrak. Lakinnahu bakhilun misalnya. Baik, lakinnahu bakhilun. Contohnya di sini aja. Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Maknanya apa berarti ini jadinya Faisal? Zaidun ghaniyun lakinnahu bakhilun. Hah? Zaid itu kaya tapi pelit. Nah, baik. Kemudian ka'anna sama ikhwan fillah, cara mengirabnya lakinna berarti apa? Isim atau fi'il ini? Lakinna indak sini. Lakinna isim atau fi'il? Hah? Fi'il, fi'il madhi atau mudhari'? Hah? Hah? Makanya jangan di belakang-belakang itu. Apa syahrun? Hah? Huruf, bukan isim, bukan fi'il, tapi dia huruf. Nah, tapi dia huruf mabni atau mu'rab. Nafi', mabni atau mu'rab. Lakinna. Hah? Mabni ala al-fathhi. Baik. Naam, mabni ala al-fathhi. Kemudian ka'anna ya hadfu nasbin wa tashbihin. Ya. Untuk memberikan makna apa? Tashbih, yaitu penyerupaan. Ini wawunya enggak usah. Contohnya mudah, seperti misalnya apa? Ka'anna Aliyan Asadun. Berarti bagaimana maknanya ini, Ismail? Ka'anna Aliyan Asadun. Apa Aliyan? Hah? Belum? Apa? Nam Ali itu seperti singa. Nah, di sini ka'anna memberikan apa? Faedah penyerupaan. Nah, dalam menuliskan ikhwanifillah untuk ka'anna, kasih hamzah di sini biar tidak apa? Tidak sama seperti kana. Kemudian laita. Laita mudah dan memberikan makna apa? Harfu nasbin. Maknanya apa? Tamanni. Ya, dimaksud tamani yaitu satu angan-angan. Angan-angan adalah harapan sesuatu yang mustahil atau sesuatu yang sangat sulit terjadinya. Itu namanya tamani. Makanya tamani itu sebagian waktu menjadi dua untuk perkara yang mustahil. Perkara yang apa? Fihi usrun.
sesuatu yang mustahil, sesuatu yang padanya kesulitan. Sesuatu yang mustahil contohnya apa? Ingin kembali ke dunia misalnya, orang yang sudah mati. Atau para penduduk neraka ingin menjadi debu saja. Ya laitani kuntu turaba. Nah, yang tua ingin muda kembali. Laitas syabab ya'udu yauman. Laitas syababa ya'udu yauman. Seandainya enam kepemudaan itu kembali sehari saja. Ini namanya apa? Apa? Angan-angan. Nah, sekarang ini tugasnya, tugasnya semua nanti antum i'rab lagi. Yang dekat laitan tugasnya bikin contoh. Biar anak tahu angan-angan antum apa. Nah, Zahir, silakan berangan-angan dibikin di sini. Kemudian la'alla. Nah, yaitu huruf nasab dan tarajji. At-tarajji wa tawaqqu'i. Nah, untuk la'ala, kawan, ini makna taraji, maksudnya makna harapan. Harapan. Kalau tawakkuk, kekhawatiran. Nah, dan untuk membedakan ini bermakna harapan atau kekhawatiran, tinggal dilihat konteks. Nah, tinggal dilihat konteks. Nah, misalnya ketika ada la'alla, nam bait la'alla al-jaysa ya ja'a. La'alla al-jaysa ja'a. Ketika yang mengkhabarkan musuh, yang dimaksud jaisin adalah musuh, maka ini bermakna harapan atau kekhawatiran. Khawatir. Baik. La'allal jaisan ja'a. Adapun harapan jelas. Nah, banyak nam dalam Al-Quran penggunaan la'alla. Nah, tugasnya untuk mencari contoh dari yang ada di dalam Al-Quran yang antum bisa mengikrob. Nah, saya cari contoh la'alla dari Al-Quran yang antum bisa mengirab. Ya, yang nyari contoh gak bisa mengirab ya cuma. Nah, itu tugasnya contoh-contoh ini antum irab. Kali yang atas ini sudah mudah. Bahwa kemudian ikhwan, dua pembahasan penting untuk kita tutup pembahasan inna. Satu, dua. Pembahasan ketiga, khusus untuk inna, ini Pak, mudah penting. Ketika ada setelahnya ma. Nah, inna ditambah dengan ma. Baik, menjadi inna ma. Ini sangat banyak kita jumpainya tidak. Nah, maka inna di sini nah tidak beramal lagi ya Pak. Nah, yaitu mulho tola ta'mal. Tidak beramal. Ya, tidak beramal lagi, tidak menasabkan isim dan tidak merofakkan khabar. Nah, kenapa? Karena nama ini memiliki fungsi untuk apa? Mencegah amalan inna. Makanya ma di sini dinamakan dengan makafah. Makafah yaitu ma yang mencegah inna beramal pada isimnya. Baik. Makafah. Contohnya misalnya
innamas sadaqatu apa? Lil fuqara. Hanyalah sedekah-sedekah itu untuk para fuqara, bukan orang-orang yang kaya, tidak pantas mereka mendapatkan sedekah. Nah, perhatikan pada innama. Kalau seandainya tidak ada ma, maka sedekah harusnya apa berdasar? Sekarang ma-nya dibuang dulu. Ma dibuang menjadi inna. Sadaqat, sadaqat. Ada tambahan alif dan ta, berarti jamak ma'ana salim. Bukan mulhak, memang jamak ma'ana salim. Sadaqatun menjadi sadaqatun. Sudah lupa kan pembahasan? Sekarang kan enggak ada ma, sekarang inna. Iya, berarti. Nah, terus jadinya. Intinya lupa. Iya. Jadi udah bilang itu tanda-tanda irab harus mungkin. Inna sadaqati lil fuqara, ya tidak? Inna sadaqati lil fuqara. Baik. Ketika ada ma'an, maka amalan inna ini dicegah. Akhirnya sadaqati enggak lagi. Ya enggak inna sadaqati lil fuqara, tapi ketika ada ma innama as-sadaqatu. Jadi mengiratnya mudah. Ya ketika sampai pada innama kita katakan kafah makfufah. Kafah makfufah maksudnya, nah ada yang mencegah dan ada yang mencegah. Kalau mau didetailkan inna, ya apa? Harfu taukidin. Kemudian ma kafah. Sadaqat tinggal apa? Mubtada lil fuqara, jar majrur muta'alliq bi khabar. Nah, ini penting. Dan banyak sekali antum dapati, makanya kalau inna ketemu ma, maka inna sudah tidak beramal lagi. Ma dinamakan ma apa namanya? Ma kafah. Kenapa dinamakan kafah? Karena menghalangi amalan inna. Ini diingat-ingat ma satu ini. Karena banyak sekali enam wajah-wajah ma dalam ilmu nahwu. Kita baru mengambil satu wajah ini. Kemudian yang keempat, pembahasan terakhir. Nah, apa tadi? Lupa saya. Pembahasan terakhir berhubungan dengan masalah lam yang dinamakan dengan lamul ibtida. Lamul ibtida, ikhwan. Nah, ini bisa bergabung pada inna yang kemudian dinamakan dengan lam muzahlaqah. Ya, lam muzahlaqah. Ketika seorang mengatakan inna taliban, inna talibaini, qa'imani. Ya, inna talibaini qa'imaini. Qa'imaini atau qa'imani? Hah? Apa Abdillah? Qa'imani. Inna talibaini qa'imani. Ini apa?
talibah ini sebagai isim inna. Kemudian qa'imani sebagai khabar inna. Nah, ketika kawan seorang ingin lebih memperkuat lagi, masih enggak percaya. Enggak percaya. Maka diberi penguat dengan lamul ibtida. Baik. Asalnya seperti ini. La inna, ya. La inna talibaini qa'iman. Cuma orang Arab enggak suka. Nah, dua huruf yang memberikan makna penguatan terhadap apa yang terkandung dalam jumlah ini berjajar bareng-bareng. Maka harus digeser salah satunya. Nah, akhirnya digeser lam itu menjadi apa? Inna talibaini laqaimani. Nah, lam inilah yang dinamakan apa? Lam muzahlaqah. Asalnya dia dinamakan lam ibtida. Nah, lam ibtida. Tapi dikarenakan ketika bergabung dengan inna, inna tidak mau, ya, inna tidak mau jajar dengan dia. Sudah ditendang sampai sini. Nah, akhirnya dinamakan muzahlaqah, yaitu yang di lesetkan ke nam, ke apa? Ke tempat yang lain yang jauh dari inna. Oleh karena itulah lam ini harus ada. Nah, harus ada jarak antara dia dengan inna. Ya, harus ada sesuatu yang menjadi apa? Jarak. Ini berarti apa? Nah, mengamalkan apa? Mengamalkan protokol ini, jaga jarak. Ya. Baik, antara inna dan lam muzahlaqah ini harus jaga jarak. Paham? Makanya ketika lam ini ingin diletakkan pada talib misalnya. Baik. Bisa ikhwani fillah lam ini menempel pada nama khabar atau menempel pada isimnya. Cuman kalau menempel pada khabar jelas ya kan, khabar itu setelah isim pada asalnya ya kan. Sedangkan ketika mau ditempelkan kepada isim, maka isimnya itu harus diakhirkan. Sehingga khabar itulah yang berada setelah inna. Paham? Ini dinamakan lam muzahlaqah, itu diingat-ingat pada pembahasan inna. Itu pembahasan pokok. Nah, insyaallah kalian belum paham ini, mudah setelahnya. Lam muzahlaqah tersebut dia tidak memiliki amalan secara khusus dari sisi i'rab. Dia hanya memiliki amalan dari sisi apa? Penambahan makna taukid. Ya. Penambahan makna taukid berarti pembahasannya pada balaghah. Ya, pada balaghah. Kenapa? Karena ketika seorang mengatakan inna talibaini, ya, inna talibaini qa'iman, sesungguhnya dua talib itu berdiri. Nah, dengan inna talibaini laqa'iman, ini lebih kuat mana? Lebih kuat yang kedua. Lebih kuat yang kedua. Kenapa? Karena di sini ada dua penguatan, inna dan lam. Ya, lamul ibtida yang memiliki makna taukid, yang kemudian ketika nanti letakkan bareng-bareng dengan inna pada suatu jumlah dinamakan lam muzahlaqah. Ini diingat-ingat. Kalau kita dapati dalam pelajaran yang lain, saya tanyakan harus bisa dan jangan sampai lupa. Baik. Hah? Dia masuknya ke isim. Nah, nanti insyaallah ada empat kondisi ya Pak, empat kondisi. Nah, ini kita baru mengambil kondisi yang pertama, yaitu dia harus kondisi diakhirkan dari innanya. Nah, yaitu harus ada perantara tadi sebagaimana saya katakan, harus ada jarak antara inna dan lam. Ada dua kondisi yang lain disebutkan hisam dalam qatar, cuman tidak usah dulu. Baik, ya, daripada umat. Nah, baik, ini diingat-ingat dulu, kemudian antum lancarkan i'rab. Ya, lancarkan i'rab, ikhwan. Makanya tugas mengi'rab itu, nah, sebenarnya seandainya tidak ditugasi pun antum berusaha melancarkan, ikhwan. Nah, melancarkan, apalagi kalau ditugasi jangan sampai tidak dikerjakan. Nah,
baik, yang misalnya masih kurang lancar, tahu tapi ketika mau mengucapkan akuan susunannya masih ada yang apa jatuh, ada yang nggak disebut. Nah ini berusaha ditulis, sudah ditulis, ketika ditulis sudah terbiasa nulis. Misalnya tadi kayak misalnya khabaru inna, nggak boleh kita katakan khabarun inna, ini keliru. Khabaru inna, nah misalnya, karena itu susunannya adalah mudah, mudah ini. Baik. Barakallahu fikum, nantai bihada, subhanakallah.